Mbak, Mbak yang pesan taksi online ya? Oh iya, iya. Oh iya. Saya ini Bapak taksi online, Kakang taksi online. Nih. Masuk, masuk, Mbak. Masuk. Mbak. Oh, sorry banget. Kenapa? Enggak, tadi itu aku tuh dapat penumpang ini, Kak. Orang ini, orang apa? Australia. Oh, gitu. Jadi dia tuh bawa ini, bawa peliharaan gitulah, kayak monyet-monyet gitu, enggak jelas gitu. Maksudnya kalau di depan aja duduknya gimana? Jijik soalnya, jorok monyet gitu, Kak. Masuk, cantik ya, kakak cantik, masuk. Maaf ya, Kak, ya. Iya, apa-apa. Itu ada bule kalau, kalau bule mah nggak tahu ya, peliharaan suka aneh-aneh. Ya orang mah kucing, apa kayak ini monyet dipelihara, gila aja loh. Mendingan pelihara gadunnya, Kak. Iya, apa-apa. Kakak boleh dipakai silbet, Kak? Iya. Sorry ya, Kak, ya. Iya. Soalnya kan nanti kalau ada polisi kan, kena tilang, saya harus ganti rugi gitu. Yeah. Emang kakak kan nggak mungkin ganti rugi uang tilangnya kan? Nggak mungkin kan? Hmm. Ya udah, main pakai dulu ya, Kak, ya. Sorry ya, Kak, ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh, boleh buka masker nggak? Apa? Boleh buka masker? Udah divaksin ya? Udah. Oh, kalau udah divaksin nggak apa-apa. Kecuali kalau belum divaksin, oh, nanti iya. Disuntik. Maksudnya? Disuntik udah? Udah dong. Nanti disuntik sama aku dua kali. Sana lah. Oh iya, Kak, sorry, Kak, ya. Sebelum kita jalan, ya aku makan harus ada protokol kesehatan gitu loh, Kak. Biasalah. Gimana lagi, lupa. Loh, tapi kakak udah cuci tangan kan ya? Oh, udah. Udah ya? Berarti kakak hari ini jangan pegang-pegang mobil-mobil aku ya? Soalnya kan mesti ada takut bawa ya virus-virus itu kan, siapa tahu kan? Sorry ya, Kak, ya, bukannya gimana-gimana nih. Sorry ya, Kak, ya. Mau permen? Enggak, Kak. Enak loh ini, asik. Mau permen karet, mau? Enggak, makasih. Iya. Abis ngapain di sini, Kak? Abis ngopi aja, Kak. Oh, ngopi. Oh, makasih ya, Om, ya. Ya, siap. Kalau ke orang lain kita harus sopan, Kak, harus ya makasih segala macam gitu. Enggak boleh marah-marah, enggak boleh jutek-jutek gitu. Astagfirullahaladzim. Si Gojek kaget itu, Kak. Sorry. Iya. Aduh, ayo salah jalan ini, Kak, si Kakak mah. Kenapa jalannya ke sini? Iya, salah jalan aku. Tadi parkirnya harusnya ke sana, daerah jalur Kircon harusnya mah. Aduh, ayo. Macet lagi jalannya. Ya, Toyota ya, mobil baheula, aduh. Sudah ngelakukan wae. Kijang tahun seberapa itu? Hari gini atau yang bagus atau Pajero atau apa ya, Kak, ya? Bukan wah. Iya, terus di helm nih budak ya dah. Terus di helm atau hari buat pakai motor teh. Aturan. Ya Allah. Ini sih, Kak, sepeda tuh suka ngagokan, Cak. Beneran kalau irit-irit dan banyakan gitu, Kak. Asli kan suka ngagokan. Harusnya mah ini ada sisi gitu, gimana gitu. Aduh, ya Allah. Bapak, ampun. Bapak sehat, saya telat. Waktu kan adalah uang gitu, Kak. Kak. Iya? Bisa ngomong nggak? Oh, bisa. Iya, ngobrol atau gimana tuh, di diam baik. Ngobrol apa ya? Iya, nanya ke saya gitu, Mas, kenapa mukanya ganteng banget atau gimana gitu? Nih, nih diem terus nih kayak ini, Kakak, nih aneh banget. Yang jutek-jutek, Kak? Enggak. Jadi cewek mah bisa nggak laku. Cuma kasihan aja, maksudnya bisa nggak laku kalau jutek-jutek kan. Kan cowok suka yang humble gitu, yang ngobrol gimana. Gitu. Iya. Lagian Kakak sendirian wae? Sendirian ditunggu sama teman di sana sih. Enggak, maksudnya nggak dianterin cowoknya gitu? Jomblo ya? Iya. Oh, kesian banget. Hari gini 2021 gila. Bulan berapa sekarang? Bulan Oktober jomblo. Ini banget. Ya Allah, ini. Hey! Sopi put. Aduh, aing rewas, Kak, asli nak, Kak. Kakak lagi, Kak, diam bae padahal ngobrol tuh, Kak. Jeng aku, Kak, gimana sendiri wae dari tadi aku ngomong kayak kecoa bebek ngomong terus sendiri. Aduh, ya Allah, sudah, Kak. Ya, ini ngobrol atau gimana? Masih udah lama belum gitu nanya ke aku atau gimana, Kak? Kakak banget deh. Biasanya cewek Bandung suka humble-humble gitu loh. Ya kan dari tadi Aib ngomong terus. Marah-marah gitu? Iya. Ya bukan marah-marah, Kak, ini biasa. Ya aku bingung mau nanya apa, suka. Mau takut salah nanya aja. Nggak apa-apa, Kak, salah nanya juga yang penting jangan salah alamat. Eta, Peter Jet, aduh. Ampun. Kak, gak usah marah-marah aja deh. Apa? Gak usah marah-marah terus. Oh, sorry, Kak, sorry, kaget ya? Kaget. Bukan, Kak, emang aku suka, suka ini, emosi aja di jalan, biasa lah. Terus AC-nya bisa digedein gak sih? Hah? Panas banget sih mobilnya. Gerah? Iya.
Kak, di mobil aku memang begini. Emang kenapa? Udah dinyalain kok. Panas. Soalnya ini Kak, apa? Boros sih kalau di ini dua teh bensinnya. Biasa aku lagi enggak punya uang sekarang teh. Udah segini aja ya. Kalau Kakak ini nih. Ini nih, kalau misalkan Kakak lebih gerah pakai ini aja nih. Nih, kayak dihin gini enggak apa-apa. Kan biar ini maksudnya biar enggak kegerahan nih. Hah? Soalnya ini kan boros bensinnya kayak. Ini enggak mau dipakai ini, hit. Hah? Emang gini enak tuh, angin gelebuk sih Kakak mah. Duh, ini pernah karet bisa amis deh Kakak, cukup bicin lah Kak. Ayo polos ya. Bentar ya. Gak boleh sembarangan atau buang hampa teh ah. Pakai tisu, pakai tisu. Ini Kak permen karet teh suka cepet banget amis itunya, habis amisnya, habis apa namanya manisnya gitu, kayak percintaan gitu kalau udah manisnya dibuang, udah habis manisnya suka dibuang gitu. Apa sih gimana sih? Habis manis banget. Iya, gitulah kayak sorry banget ya kayak gue gini lah. Astaga, duh macet Bandung, Pak Ridwan Kamil kenapa sih ini selalu macet terus ya kalau daerah Bandung sore begini Kak? Ibu barang kerja kali. Iya Kak, ini karena boros bensin Kak. Kakak murah lagi bayarnya pakai kode promo, ya Allah. Pas banget lah hari ini. Kenapa sih? Dari tadi marah-marah aja, lagi ada masalah emang. Apa? Lagi ada masalah ya? Ah, Kak, masalah mah jangan ditanya, Kak. Segunung saya masalah mah, Kak. Ya Allah, hobi bisnis. Pantesan dari tadi marah-marah aja. Kita lagi ada. Ya Allah. Kakak nanya gitu jadi keingetan lagi, duh. Oh, ya ampun, sorry, Aiman. Sorry. Itu urusan pribadi saya, kan. Kak. Atuh, Kak, jangan ungkit-ungkit. Ya, sih, Kak, gimana sorry. Sih? Sorry. Ya, tadi cuma aneh aja kenapa marah-marah. Aduh, aku udah lagi galau Kak ini teh Kak. Ya. Kenapa? Ini maka ya, kalau menimpa ya, masalah ini menimpa ke manusia selain aku ya, asli enggak akan kuat Kak ini. Benar. Berat banget Kak asli Kak. Kakak pernah dikhianatin cowok enggak sih Kak? Pernah. Hmm? Pernah. Pernah. Sakit kan? Iya. Jelas lah Kak. Ini tuh berasa apa namanya berasa tersisit banget gitu ya, kayak kerasa tuh ini banget gitu deh. Daun ngerti gak sih apa yang aku ngomongin? Iya. Gitu lah kayak itu udah sakit banget gitu aku gitu ya kayak oh my god pokoknya kan. Jadi aku tuh punya gebetan Kak. Ya perempuan lah gitu. Akhirnya laki-laki. Apa emang kayak aku yang ngomong gitu? Sebenernya kan seudem nih. Saya bukan pecinta begitu Kak, saya normal. Aku sebelum saya begini. Cewek Kak, namanya cewek. Namanya cewek. Aku boleh apa? Tapi namanya nggak usah disebutin lah kak ya. Iya nggak usah. Ya, inisialnya aja ya. Jadi inisialnya itu dari Dea kak. Apa itu namanya? Aduh keceplosan deh si kakak ya. Kakak keceplosan ah. Ya, pokoknya itu lah segitulah. Ini si Dea lah udah tergok lah. Sekarang kan udah di siapa udah keceplosan. Aku teh kenal kak kemarin baru ya baru sih baru 2 minggu 3 minggu. Cuman kan kak ya. Aku tuh emang awalnya tuh gak percaya kan adanya cinta pertama dan adanya cinta pada pandangan pertama tuh aku awalnya tuh gak percaya banget gila gitu kan kak. Nah sejak pertama aku bertemu dengannya, oh my god, what the hell kakak. Aku juga tuh ya kayak tiap aku lihat tatapan matanya tuh aku tuh merasa ini banget gitu ya kayak apa namanya jantung aku tuh gila gitu kak kayak berjidang-jidang gimana gitu. Dan ternyata kak. Ya biasa, awalnya aku biasa. Aku ketemuan sama dia, jalan. Apa? Makan, ngedek. Jadi seperti orang-orang pacaran lah, seperti biasanya. Ternyata kan. Kenapa? Ternyata apa? My God. Oh, kayak gini kan. Kakak, sorry, kakak mata normal kan? Enggak. Minus kan? Enggak minus kan? Enggak. Normal kan ya? Iya. Berarti kakak bisa lihat kan, dong? Kegantengan aku seperti Arin Wah begini, seperti Sepjuna begini, hah? Bisa kan? Bisa melihat kan ya? Kakak percaya nggak sih kak? Orang seganteng aku, setampan aku bisa dikhianatin sama si Dea Amanda namanya teh kakak ya? Lihat, ini ternyata dia teh udah punya pasangan kak? Sakit banget kak. Poek nih kak, jembatan kak, duh, aing mah eh. Hati sudah ya, gimana kak? Terus gimana lanjutin dong ceritanya? Gini kak, jadi ternyata dia tuh udah punya pasangan kak.
Dan kakak tahu nggak sih siapa yang bisa mengalahkan kepesonaan aku, kegantengan dan ketampanan yang gila gitu juga aku gini? Kakak tahu nggak orangnya siapa? Siapa? Bandar cengek tah kakak, sok kakak pikir, sok. Kamu sama marah-marah. Bukan gitu kak, aku emosi banget kakak. Oh my god kak, muka seganteng aku sebegini bisa kalah sama si bandar sabrang, bandar cengek lada kak, mulas-mulas tak kak. Kumaha sih, ya Allah, aku gimana aku nggak sakit hati coba kak. Kok kayak gini mah kak, aduh ya ampun. Ya jadi udah aja sekarang, cinta aku bertepuk sebelah tangan. Ya kan masih banyak cewek lain. Ya iya, cuman kan, kak, aku tuh awalnya tuh nggak percaya ya kak ya, ada yang bidadari tabar sayap tuh ya. Tapi setelah aku ketemu dia kak, aku percaya loh kak, bahwa bidadari tabar sayap itu memang real, ada banget. Dan dia lah orangnya kak. Oh kak, padahal aku tuh ya kak ya udah gimana banget lah sama dia tuh kak. Aku udah keluarin harta benda ya, warisan segala macam aku udah tentuin buat dia gitu kak. Aku kan nyesesar aku sultan ya, banyak duit lah biasa lah kak. Aku mah sampingan sebetulnya kayak gini mah. Cuman ya aku adalah simpanan tabungan gitu kak. Kayak sawah-sawah, kebun-kebun sampul kayak gitu-gitu ya. Aku udah di atas samaan sama dia, udah di atas samaan sama si Dea kan. Udah kasih perhatian segala macam lah pokoknya. Ternyata sakit ya kak kalau dikhianatin teh. Dan aku teh belum pernah kak, sebegitunya ke cewek tuh belum pernah kak. Cuma sama dia doang kak, aku begitu. Kalau kakak pernah digimanain kak sama cowok kak? Aku sih pernah diduain, pernah diselingkuhin, pernah dikhianatin juga pernah. Sakit ya kak ya? Sekarang siapa cerita ini jadi aku jadi keingetan lagi nih. Udah kalah, gak usah bahas-bahas itu kak. Pada ya, kayak gitu-gitu mending inilah, kuing karaokean lah, nyanyi lah. Kakak suka nyanyi gak kak? Suka. Kuing karaokean aja lah, biar ini macet-macet gini, mending nyanyi kak lah. Daripada pikiran si Dea, ayo mai. Bisa nyanyi kak, aku mencintai si kakak juga aku nggak bisa. Tapi kakak nggak bawa makanan kan? Nggak bawa ya? Cemil-cemil nggak bawa kan? Nggak bawa. Soalnya kalau di mobil aku nggak boleh sambil makan-makan gitu kak. Ini soalnya kotor-kotor ke ini ke daspontas pun takut dia ya, habis makan bala itu banyak semut nanti semut kak. Bukan gimana kak? Sorry kak ya? Iya. Tapi nggak bawa kan? Nggak bawa makanan kak? Nggak. Oh, ya. Macet-macet gini mah kak, enak gitu kita tuh apa namanya ya, cemilan-cemilan gitulah ya. Tuh aku bawa ini nih. Apa ya namanya ya, bagus banget ya, kocok komputer. Katanya gak boleh makan di mobil. Apa? Katanya gak boleh makan di mobil. Oh gak boleh makan di mobil? Oh kak, ya gimana tuh dah, ini mobil aku kan. Jadi ya terserah aku maksudnya. Kan aku yang nyuci. Sekakannya ya. Aduh, motor tuh kebut-kebutan di jalan, aing meruas. Sorry kan. Enggak kak, maksudnya ya kalau si kakaknya nggak boleh. Tapi kan aku main yang punya mobilnya gitu kan. Jadi ya terserah aku tuh mau mobil aku. Aku mau salah tau kayak mau apa kayak. Terserah gue dong. Sudah ya. Wow. Macet-macet gini makan biskuit enak banget. Aduh.
Aduh, aing suka inget ke si Daya Kak kalau lihat ini teh Kak. Aduh, aing weh. Si Daya suka banget nih makan ini, biskuit sama es krim, dia makan suka-sukanya. Kalau Kakak suka es krim enggak? Ya? Suka. Nah, suka ya. Suka ya. Aduh. Oh. Coklatnya gila. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Gila. Tapi biasa aja makannya. Apa? Biasa kenapa? Aja makannya. Masalah buat kan minta kok. Enggak akan minta kok, biasa aja. Oh iya kan cuma satu dulu juga aku punyanya. Jadi enggak bisa minta juga. Sorry Kak ya. Iya. Kenapa Kakak masalah buat Kakak aku makan gitu? Enggak kan? Terserah aku lah ya. Iya. Sorry Kak ya. Iya. Ini enak banget Kak, gila. Ya. Oh my god. Kakak tahu enggak? Ini coklatnya tuh kerasa banget Kak, enggak berlebihan banget rasanya teh. Jadi tingkat kematangan si coklatnya tuh pas banget gila gitu. Jadi enggak kering, enggak basah gitu loh. Ini pasti chef-chef terkenal juga nih pasti yang bikinnya. Coba ya. Sekali lagi ya. Jadi di lidah teh Kak, kerasanya tuh kayak lumer-lumer gitu. Coklatnya tuh pasti enak banget. Gila enak banget. Coba satu aja. Oh my god. Oh gila banget aku bang. Kasihan si Kakak, mau tak enggak? Enggak. Mau cobain? Enggak mau, aku bercanda aku mah. Enggak. Enggak mau kak. Udah. Masih enak banget ya. Patutnya untuk dibawa ke rumah kan. Jadi kak gini kak, aku bercanda kak. Maksudnya? Jadi gini, aku teh dari tadi tuh bercanda si Kakak. Hah? Iya, jadi maksudnya aku teh kalau misalkan aku ketemu customer cantik kayak si Kakak gitu ya. Aku tuh suka ngerjain juga gitu, jadi suka kayak bencong-bencong tadi, terus kayak ngeselin si Kakak gitu. Astagfirullah. Jadi aku teh bercanda gitu kan, enggak begitu Kak. Kalau Kak boleh Kak, kalau Kakak mau makan Kak, ini Kak silakan aja Kak. Sorry Kak, bercanda Kak. Aku kasihan si Kakaknya, aduh ketega tadi udah kesel banget makan gitu-gitu gitu ya. Kirain memang kayak gitu ya, tadi diam aja aku kan kayak gitu. Enggak Kak, bercanda Kak tadi Kak, asli Kak. Sorry Kak ya. Iya, enggak apa-apa. Mau dimaafin enggak Kak? Dimaafin. Maafin ya. Coba tuh ya. Kak, ini Kak. Coba ya. Ini enak coba. Coba saya coba enak ya. Ini coba. Enggak. Enggak. Oh enggak? Hah? Enggak, makasih. Kalau mau ngambil aja ya. Iya. Sorry Kak ya. Iya, enggak apa-apa. Bercanda Kak. Iya. Oh iya. Sorry, Kakak tuh nama siapa? Dita. Oh, Dita. Iya. Dita. Panjangnya apa? Dita apa? Dita Puspita Anggraeni. Dita Puspita Anggraeni. Oh, dikirain teh ini panjangnya, Kak. Iya, Pak. Padahal ada panjangnya Dita teh. Apa? Ditakdirkan bersama aku. Cepau cuci we asyani. Bukan rejeki kau tertaji. Bawa mission menang walk ini. Allah. Sita. Oh kenalin Kak, aku Pasya namanya. Oh iya. Tapi bukan Pasya Ungu. Mau tau gak? Apa? Pasya Narsi. Aduh, si Kakak. Kirain tadi, kirain apa ya, kirain gak bisa nyanyi gitu kan. Kaget juga tadi, kok bisa nyanyi. Oh, tiba-tiba. Awalnya udah kesel banget. Apa sih ini driver kan udah pengen, kayaknya udah. Udah pengen turun gitu ya? Iya udah pengen turun-turun aja deh udah. Gitu. Ya pas dengar pas nyanyi, oh. Tersipu nyanyi. Gitu, tersipu. Hah? Ya, gitu deh. Aku emang suka nyanyi Kak, suka nyanyi, oh, gitu. Suka musik. Selain suka musik juga aku mah suka ini sekarang Kak. Apa? Suka si Kakak. Terus melangkah, melupakanmu, lelah hati pas. Ngomong-ngomong, Kakak udah lama? Apa? Itu udah lama, itu. Apa ini udah lama nih? Ini. Apanya? Itu, cantiknya udah lama. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk. Udah lama. Siapa? Jadi ini apa driver online? Oh, aku udah lama. Baru sih. Oh, baru. Baru sama baru. Aku juga baru kan sekarang. Baru tadi, Bang. Masa? Iya, baru tadi. Oh ya. Baru tadi aku jatuh cinta sama si Kakak. Enggak Kak, udah lumayan. Ya, setahunan lah.
Kakak sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Gak sibuk apa-apa sih. Tapi profesi kakak apa biasanya? Kegiatan apa gitu? Suka gimana gitu? Kegiatannya sih biasanya di balap aja sih. Oh kakak pembalap? Enggak, kebetulan punya bengkel juga. Oh bengkel? Iya. Ini apa kakak? Apa namanya? Montir-montir gitu? Suka benerin modifikasi kayak gitu? Bisa juga. Wah keren, eh. Aku suka loh kak, balap kak. Iya? Aku dulu pembalap. Progres aku dulu cuma Cilengka. Tapi pensiun lah. Karena kan Valentino Rossi sekarang pensiun, jadi aku ikutan pensiun. Soalnya aku memang deductor banget sih kak. Aku kan. Iya. Kak, itu si Marquez menang lagi kemarin ya. Kakak nonton gak MotoGP? Pasti dong. Kalau suka motor. Iya. Selain suka balap, kakak suka apa lagi? Enggak sih, pengen sibukan ke situ aja sih. Aja. Udah nggak ada kesibukan lagi. Kenapa nggak suka ini atau sekarang? Nggak suka sama aku. Oh kakak teh berkegiatan dalam perotomotifan ya? Iya. Oh pantesan ya, ini kayak ya maksudnya kayak siap. Apa ya namanya teh keren gitulah kayak ya anak motor banget gitu loh. Masa? Iya kelihatan. Kelihatan dari apanya? Kelihatan dari cantiknya. Sih kak. Tapi kalau dilihat-lihat nih kakak mukanya tuh. Kayaknya tuh tipenya tipe cewek boros deh. Maksudnya boros. Kelihatan gimana? Dari mukanya gitu. Gimana? Boros gitu. Jadi apa namanya? Cantiknya berlebihan. Mana bila sejenak kekasihku berikan uang. Kakak kalau ini punya Instagram enggak? Ada. Aku boleh follow enggak? Boleh. Boleh. Instagramnya di follow gitu. Iya boleh. Jadi kakak follow back ya nanti. Iya. Tapi jangan cuma Instagramnya kak yang di follow back. Terus? Cintanya juga di follow back. Kak Dita, iya. Aku suka nonton YouTube nggak? Suka. Aku mau ngomong tapi Kak Dita jangan marah ya. Kenapa? Kakak suka nonton film, suka nonton konten prank-prank gitu nggak? Suka. Kakak tahu kan ini ada kamera di sini. Jadi sebetulnya kak ini tuh kamera dari tadi ngerekam kak. Astaga. Gitu, masih kak. YouTubers ya? Apa? Masih YouTuber. Iya, aku punya channel YouTube. Jadi kakak lagi kena prank aku gitu sekarang deh. Sorry kak ya. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa kak, kalau aku izin dimasukin ke konten aku. Oh iya boleh. Apa ya? Nama channelnya Ega Tri Okta. Iya. Nanti kakak bisa nonton kakak di situ ya. Iya boleh. Kakak bisa dadah dulu ke subscriber aku. Dadah.